Halo Mitra Baik Hati, selamat pagi. Jumpa lagi. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Salam hangat untuk teman-teman yang setia menonton video saya. Juga salam kenal untuk teman-teman yang baru mampir. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan komen untuk teman-teman yang baru. Oke, kita akan lihat. Ini termasuk warung nasi kuning yang terkenal, biasanya ramai sekali. Ayo kita masuk, saya mau beli nasi kuning di sini. Di sini ditulis hari Senin libur dan tidak buka cabang. Oke, kita mau masuk, mau lihat. Lengkap ya, ada mie, ada tahu, empal, sayur-sayurannya lengkap, ada bali telur juga, ayam, nah itu nasi campur ya, ada serundengnya, ada kentang gorengnya. Saya lihat di atas ada perkedel, telur, ayam goreng. Oke, kemungkinan ada pecel juga ya. Ternyata di sini juga jualan kue jajanan pasar. Oke, cukup lengkap ya. Itu apa Mbak? Empal ya. Oke. Kentang goreng, serundeng. Oke, dikasih telur juga. Perkedel. Sudah mulai rame ya pembelinya ya. Mbak, ini buka dari jam berapa ya, Mbak? Jam 5. Sampai siang ya. Oke. Ini selain nasi kuning ada nasi apa aja, Mbak? Campur. Oke, pecel juga ada ya. Iya. Oke, ini nasi kuningnya ya. Nasinya bagus sekali. Ada serundengnya, ada perkedel, telur, dan empalnya terutama ya. Dan juga ada mie-nya. Oke, tidak berlama-lama lagi, saya mau coba. Kalau lihat dari review dan pengunjungnya, ini kemungkinan enak. Oke, saya coba nasi kuningnya dulu tanpa lauk. Rasanya kuat, bumbu-bumbunya memang berani di tempat ini. Saya coba kentang sama empalnya, dan saya mau kasih sedikit sambal. Oke, monggo. Empalnya juga lembut, makanya rame di tempat ini yang beli. Oke. Serum
dendengnya. Semuanya enak. Oke, teman-teman, dari nasi kuning Bu Christine, nanti alamatnya ada di bawah ini saya berikan, juga ada di deskripsi. Silakan mampir teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Salam sehat selalu. Bye.